Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Para akhwat dan juga umahat rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala tentang kajian ya, atau tema tentang seputar pendidikan karakter an-nabawiyah. Kita akan membahas tentang seputar mendidik anak tanpa kasar. Ya. Yaitu mendidik anak tanpa kasar. Para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputus amalnya kecuali tiga hal. Maka salah satu di antara tiga amalan yang tak akan terputus adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waladun salihun yad'u ilaih, yakni doa anak soleh yang mana anak tersebut senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka sudah tentu bagi orang tua, bagi para ayah dan juga para bunda, tentunya mereka menginginkan, mereka harapkan, mereka berkeinginan memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang menjadi penyejuk mata mereka, anak-anak yang taat, yang soleh dan soleha, anak-anak yang apabila kedua orang tuanya telah tiada, maka anak inilah yang akan senantiasa berusaha mendoakan, yang senantiasa berusaha melakukan amalan-amalan ibadah, yang mana dengan amalan ibadah tersebut dia berharap agar amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah teruntuk kepada kedua orang tuanya. Nah, inilah yang kita inginkan.
Maka para jamaah, para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, di dalam Islam itu sangat menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana pada kita bahas pada daurah kemarin, dengan adanya sebuah pernikahan, tentang adanya sebuah pernikahan itu di antara niat yang benar adalah untuk menambahkan keturunan atau untuk mendapatkan keturunan, yang mana keturunan inilah kelak yang akan meneruskan keinginan daripada orang tua mereka, atau dengan keturunan inilah yang kita harapkan akan menjadi peradaban Islam ke depannya. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, menjadikan anak yang soleh dan soleha itu perlu proses dan perlu ilmu, ya. Dan kajian ini sejatinya tidaklah hanya untuk bagi mereka para bunda, ya, atau tidaklah hanya untuk kepada mereka yang sudah menikah. Akan tetapi kajian ini kami peruntukkan kepada semuanya, kepada mereka yang belum menikah, dan juga kepada mereka yang sudah menikah, dan juga bagi mereka yang sudah memiliki anak. Maka sejatinya kajian ini sangat penting bagi setiap daripada wanita muslimah. Kajian ini sangat penting daripada setiap menjadi seorang bunda soleha, seorang bunda atau seorang ibu yang senantiasa berusaha menjadi ibu yang lembut, menjadi umi yang lembut, menjadi orang tua yang penuh dengan kasih sayang di dalam mendidik anak-anak mereka, dan tidak mendidik anak dengan kasar, dengan kekerasan, dengan emosi. Akan tetapi dia mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang, ya, dengan kelemah lembutan dan yang semisalnya. Nah, maka jamaah, para ahwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, di dalam belajar maka tentunya yang harus kita perhatikan adalah keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Keikhlasan. Kenapa? Yang namanya kita belajar, maka sudah tentu niat kita adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niat kita hanyalah karena Allah. Yang dengan itu, ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju musala ini, mudah-mudahan setiap langkah kaki, atau mudah-mudahan setiap berputarnya roda kendaraan kita, mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidaklah aku datang ke sini ya Allah, tidaklah aku hadir ke pengajian ya Rabb, melainkan karenamu ya Allah, supaya aku bisa faham tentang ilmu din, biar aku faham tentang ilmu agama, terutama tentang mendidik anak agar tidak kasar dan yang semisalnya. Maka jamaah, para ummahat dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada mendidik anak tanpa kasar. Maka sedikit kita mengulang bahwasanya tidaklah seorang orang tua, atau tidaklah orang tua yang mereka mendidik anak mereka dengan kekasaran disebabkan karena tiga hal. Saya ulangi, tidaklah anda wahai para bunda, tidaklah anda wahai para ayah, baik para jamaah yang mendengarkan kajian kami saat ini di musala ini, maupun yang mereka mendengarkan kajian kami via online, maka ketahuilah bahwasanya orang tua mereka tidak akan mendidik anak mereka dengan sifat yang kasar kecuali kan dengan tiga sebab. Apa sebabnya? Yang pertama, maka faktor kenapa tindakan kekerasan dalam mendidik anak ini terjadi kepada setiap orang tua disebabkan karena tiga hal. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman orang tua terhadap karakter dan perilaku anak. Ya, saya ulangi. Sebab yang pertama apa? Karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap karakter dan perilaku anaknya. Ya, namanya anak-anak. Ya, terkadang mereka manut apa yang kita sampaikan,
terkadang tidak manut. Kenapa? Ya mereka adalah dunia anak mereka. Ya ini maksudnya dunia mereka, dunia anak-anak. Nah, sehingga kita sebagai orang tua harus bisa memahami dalam masalah ini. Ya, maksudnya apa? Ketika kita mendidik anak-anak kita, maka kita lihat, ya, kita mendidik anak kecil yang mereka mungkin belum balir atau belum sekolah atau bahkan belum masuk sekolah TK misalkan, tidaklah sama ketika kita mendidik anak yang seusia SMP. Bisa difaham ya? Kenapa? Karena anak-anak yang masih kecil, yang usia 2 tahun sampai 5 tahun, itu terkadang mereka belum faham. Mereka tidak faham apa yang kita sampaikan. Ya. Nah, berbeda dengan anak-anak yang sudah sekolah SD mungkin, yang sudah usia 7 tahun atau 8 tahun, dia faham apa yang kita sampaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada setiap para ayah, Nabi memerintahkan kepada setiap para bunda. Untuk apa? Memerintahkan anaknya ketika sang anak sudah sampai usia 7 tahun, diperintahkan untuk apa? Untuk sholat. Maka ketika anak-anak sudah sampai usia 7 tahun, maka selaku orang tua, ya bagi seorang ayah maupun seorang bunda, diperintahkan anak tersebut untuk apa? Untuk sholat. Sebagaimana Nabi mengatakan, perintahkanlah anak kalian ketika sudah usia 7 tahun untuk sholat. Ya. Nah, kalau seandainya pada usia 10 tahun lalu dia tidak sholat, maka pukullah mereka, kata Nabi. Pukullah. Tentunya pukul di sini adalah dengan penuh kasih sayang. Ya, memukul tidak meninggalkan bekas. Bayangkan jamaah. Ya, ini menunjukkan apa? Tentang pentingnya perkara sholat. Tentang pentingnya perkara sholat. Maka bagi Anda, wahai para bunda, kalau saat ini Anda memiliki anak yang usianya sudah sampai 7 tahun, ya, yang usia anak tersebut sudah berapa? Sudah sampai 7 tahun, maka ingatkan anak tersebut. Kapan Ustaz? Sejak waktunya sholat. Ya, diingatkan sejak kapan? Sejak setiap waktu sholat tiba. Kalau masuk waktu sholat zuhur, ingatkan sholat nak, sholat bang, sholat dek, sholat kak. Kalau masuk waktu asar, ingatkan sholat dek, sholat bang. Begitu seterusnya, kalau masuk waktu maghrib, sholat maghrib, ingatkan sholat nak. Isya, ingatkan sholat nak. Subuh, bangunkan untuk sholat. Ini kalau anak usia 7 tahun. Ya. Satu kali lupa diingatkan terus. Dua kali lupa diingatkan. Sampai kapan? Sampai anak tersebut sholat. Ya. Nah, lihat bagaimana Islam tentang mengajarkan, tentang mendidik anak tentang masalah sholat sejak usia 7 tahun. Nah, kita selaku orang tua, wahai para bunda, ya, maka kita harus paham tentang apa? Tentang karakter daripada anak kita tersebut. Yang namanya anak-anak, ya, maka mereka tidak akan bisa diam. Misalkan ada seorang ibu-ibu yang membawa anaknya ke pengajian misalkan. Ya, maka kalau dia membawa anaknya tersebut di bawah usia 7 tahun, ya, meskipun ibunya bilang, nak diam, nak gak usah bergerak misalkan, nak gak usah ribut, maka saya yakin anak tersebut, ya, dia apa? Dia akan tetap bermain, dia tetap akan ribut, dia tetap apa? Dia tetap tidak akan memperdulikan orang tuanya. Kenapa? Karena pada masa-masa tersebut, ya, mereka masih belum bisa bernalar, ya, mereka masih belum bisa, ya, mengikuti apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Nah, maka tugas kita adalah kita fahami. Nah, bukan berarti kita membiarkan begitu saja. Ini salah juga. Jangan Anda, wahai orang tua, salah memahami dalam konsep pendidikan fitrah ini. Kita misalkan membawa anak kita ke pengajian, ya, ada sebagian asatiza menyarankan tidak dibawa. Ada sebagian, ya, boleh-boleh saja, asalkan apa? Anak tersebut tidak ribut. Maka selaku orang tua adalah ingatkan ketika anaknya ribut, ingatkan kembali. Nah, seperti itu. Bukan berarti dibiarkan begitu saja. Nah, faham ya? Nah, di satu sisi, kita selaku orang tua, kita harus apa? Harus bisa memahami tentang karakter anak tersebut. Nah, kita, di samping kita memahami, bukan kita biarkan begitu saja. Ya, bukan kita biarkan begitu saja. Akan tetapi apa? Kita arahkan, kita sampaikan, kita arahkan
tentang keperilakuan anak tersebut. Kalau misalkan anaknya terlalu ribut misalkan, maka tugas orang tua apa? Ya diarahkan, diambil anaknya, dipinggirkan, ya diingatkan dosa ribut nak. Kalau masih ribut seperti itu terus, ya. Jadi bukan dalam hal pembiaran, nah, tidak seperti itu. Naam. Kemudian yang kedua, tabiat orang tua yang kasar ya terhadap anaknya, mendidik anak dengan kekerasan, dengan kasar, ini yang sering kita dapati biasanya adalah sebab yang kedua, Pak. Apa sebabnya? Karena tabiat atau karakter orang tua yang cenderung apa? Keras. Memang ada waktu orang tua yang keras. Kenapa? Karena ketika dia waktu kecil, orang tuanya mendidik dia dengan penuh kekerasan. Faham tak ini ibu-ibu? Nah, maka tugas kita orang tua, wahai para bunda, jangan sampai istilahnya adalah balas dendam dalam mendidik, tidak boleh. Ya mungkin ketika itu wahai anda, para bunda, mungkin waktu kecil orang tua anda kasar kepada anda, ya keras kepada anda, atau orang tua anda tidak memahami tentang karakter anda, ya tidak diperhatikan tentang masalah apa namanya, tentang masalah kepekaan misalkan, ya, atau orang tuanya kasar keras, maka anda wahai orang tua, wahai bunda, saat ini jangan sampai anda mendidik anak-anak anda sebagaimana kakek neneknya dulu mendidik anda sewaktu kecil. Maka hilangkan. Ya, maka dalam konsep pendidikan fitrah disebutkan, ya, kita tidak boleh mendidik anak dengan warisan orang tua kita dahulu. Kenapa? Kita harus bertekad bahwasanya anak kita harusnya lebih baik daripada kita di waktu kecil. Mungkin di waktu kecil kita tidak dibiasakan untuk apa? Untuk diperintahkan sholat, ya kan? Mungkin di waktu kecil kita oleh orang tua kita tidak diperhatikan apa? Tentang adab-adab Islam, tentang adab makan, adab berpakaian, ya adab tidur, adab masuk kamar mandi. Nah, ketika itu, ketika di waktu kecil kita tidak diajarkan sedemikian rupa oleh ibu atau ayah kita, maka kepada anak kita saat ini haruslah kita ajarkan mereka dengan apa? Dengan adab-adab Islam. Sejak kapan? Sejak kecil. Ya. Maka kalau ada orang tua yang kasar sama anaknya, waliyazubillah, yang keras, wataknya keras, wataknya kasar, maka akan mengakibatkan anak ini akan tumbuh dengan apa? Perangai kasar juga, waliyazubillah. Nah, bukan berarti jamaah kasar itu tidak boleh. Boleh saja, tapi apa kita lihat kondisi dan saat tertentu? Lihat, bolehkah kita kasar pada anak kita? Boleh. Kapan? Ketika anak kita tidak melaksanakan sholat. Kita pukul dia, bayangkan dipukul. Ya, ini menunjukkan apa? Bolehnya kita memperlakukan anak dengan kasar. Dalam tanda kutip tadi, kita lihat apa sebab dan muasababnya. Ya, dan ya ada batasan-batasannya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, sebab orang tua itu kasar kepada anaknya, mendidik anaknya dengan penuh kekasaran, ya, maka apa? Disebabkan apa yang ketiga? Karena jauhnya orang tua tersebut kepada agama. Maksudnya apa? Jahilnya orang tua. Maka bagi anda wahai para bunda, bagi anda wahai para akhwat, rahiman rahimakumullah, hendaknya kita untuk senantiasa apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ya jangan sampai apa? Kita meremehkan ilmu. Ada orang yang dia meremehkan ilmu misalkan, ya ini apa? Dia enggan untuk datang ke majelis ilmu. Ya, dia enggan. Dia tidak mau. Dengan alasan apa? Sibuk. Ya, dengan alasan apa? Capek. Nah, maka jangan sampai kita seperti yang ketika itu telah Allah berikan hidayah kepada kita, lantas kita tidak mau menjaga hidayah tersebut. Kita malas untuk datang ke majelis ilmu. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "An-nasu muhtajuna ilal ilmi qabla al-khubzi fi wal ma'i." Ya, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Manusia, kata Imam Ahmad bin Hanbal, sangat butuh kepada ilmu melebihi kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Subhanallah jemaah. Ya.
Kata Imam Ahmad bin Hanbal, bayangkan, dia mengatakan apa, manusia kita ini sangat butuh kepada ilmu, melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Bayangkan, apalagi kita seorang bunda, kita sangat butuh kepada ilmu. Ya, apalagi kita saat ini, ya maka kita sangat butuh kepada ilmu. Kenapa? Li'anna al-'ilma muhtaju ilaihi al-insan fi kulli sa'atin. Karena sesungguhnya ilmu dibutuhkan oleh manusia fi kulli sa'atin, setiap saat. Maksudnya apa? Setiap hembusan nafas kita diperlukan dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Ya, wal khubzu wal ma'u fil yaumi maratan au maratain. Sedangkan makanan dan minuman dalam sehari diperlukan dua atau satu kali. Maksudnya apa? Kita butuh kepada makanan, kita butuh kepada minuman, itu terbatas. Ya, mungkin dalam sehari kita hanya makan lima kali. Adakah makan lima kali? Ya, atau tiga kali. Atau dia minum mungkin lima kali, sepuluh kali. Habis itu apa? Udah selesai. Sedangkan ilmu diperlukan setiap hembusan nafas. Maka Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan dalam kitabnya Talbis Iblis. Maka salah satu talbis iblis adalah memalingkan manusia dari majelis ilmu. Ya, mereka merasa sudah pintar, mereka merasa sudah faham. Waliyazubillah. Naam. Kemudian jemaah rahiman rahimakumullah. Nah, kemarin telah kita sebutkan, yakni apa? Kita berusaha untuk menjadi orang tua yang tidak kasar dalam mendidik anak-anak mereka. Ya, yang tidak kasar dalam mendidik anak-anak mereka. Maka para ummahat rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama menyebutkan ya bahwasanya apa? Hati yang lembut itu akan bisa mudah mendidik anak dengan penuh kelembutan. Ya, maka para ummahat dan juga para ahwat rahimani rahimakumullah, maka hendaknya apa? Kita menjadi orang tua yang penuh dengan kelembutan. Ya, menjadi seorang ibu yang lembut kepada anak-anaknya, lembut kepada suaminya, atau menjadi seorang suami yang lembut kepada siapa? Kepada anaknya, lembut kepada siapa? Kepada istrinya. Maka ya diproseskan dengan apa? Dengan hati yang lembut. Nah, bagaimana ciri daripada hati yang lembut tersebut? Ya, maka kemarin kita sebutkan apa? Yang pertama adalah rasa iba yang tinggi. Yakni apa? Memiliki kasih sayang yang tinggi. Maka para bunda rahimani rahimakumullah, dengarkan wahai para bunda dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, kita akan bisa menilai hati kita ini lembut ataukah keras. Nah, kan kemarin kita sampaikan sampai situ ya kajian kita. Kenapa? Karena hati yang lembut dia akan bisa mendidik anaknya dengan penuh kelembutan. Maka hati yang keras maka dia akan senantiasa mendidik anaknya dengan penuh kekerasan, dengan kasar. Hilang sifat dari fitrah keibuannya, hilang daripada fitrah keayahannya. Kenapa? Karena sebab kerasnya hati, waliyazubillah, kerasnya hati. Maka kita akan melihat bagaimana para ulama rahimahullah yang mereka memberikan karakteristik atau karakter hati yang lembut. Ya, apa yang pertama kemarin kita sebutkan sampai yang kedua ya. Yaitu apa? Hati yang lembut, hati orang yang lembut itu jamaah bisa kita lihat dengan apa? Dengan rasa kasih sayangnya itu tinggi. Ya, kasih sayangnya itu tinggi. Ya, kasih sayangnya tinggi. Terlebih lagi kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Maka para bunda dan juga para akhwat, kalau kita jumpai ada orang tua yang kasar sama anaknya, bahkan tidak pernah memiliki balas kasihan kepada anak-anaknya, maka ketahuilah dia adalah orang tua yang sudah rusak fitrahnya, waliyazubillah. Adakah yang seperti ini? Ada. Mereka tega membunuh anak-anak mereka, waliyazubillah. Mereka tega memperkosa anak mereka, waliyazubillah. Suma na'udzubillah. Ini buruknya akhlak mereka. Apa sebabnya? Karena hati yang rusak, hati yang mati, hati yang keras, hati yang jauh daripada cahaya hidayah, waliyazubillah.
Maka kita berusaha untuk menjadikan hati kita yang lembut. Nanti akan kita sebutkan bagaimana menggapai hati yang lembut dan bagaimana ciri-ciri hati yang lembut. Maka yang pertama kemarin kita sebutkan apa? Yakni memiliki kasih sayang yang tinggi. Maka para bunda sekalian, kalau para bunda atau para akhwat melihat sesuatu lalu tidak tega, ketahuilah berarti hati Anda itu adalah hati yang lembut. Maka semailah hati tersebut, siramilah, dipupukilah dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan sering-sering mendengarkan kajian tentang apa? Tentang tazkiyatun nufus, tentang tauhid, ya. Dan seseringlah mendengarkan bacaan Al-Quran, nanti akan kita sebutkan tentang menggapai hati yang lembut. Nah, kemudian jemaah rahiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan jemaah, ini pentingnya memiliki hati yang lembut. Maka kita simak, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Apa kata Allah? Dan sungguh kata Allah, akan kami isi. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh kata Allah, kami akan mengisi neraka kebanyakan dari manusia dan jin, kata Allah. Maka Allah akan mengisi neraka dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya Rab? Apa sebabnya ya Rab? Apa sebabnya ya Allah? Yakni apa? Banyaknya manusia dan jin ke dalam neraka. Apa kata Allah? Maka dengarkan wahai kaum muslimah, dengarkan wahai orang yang beriman. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Allah melanjutkan, lahum kulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubasiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Apa sebabnya? Apa sebabnya kebanyakan manusia dan jin Allah masukkan ke dalam neraka? Sebabnya adalah kata Allah, mereka memiliki hati. Mereka memiliki hati, akan tetapi la yafqahuna biha. Hati mereka tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki kedua mata, akan tetapi mereka tidak menggunakan kedua mata mereka tersebut untuk merenungkan atau untuk melihat ayat-ayat Allah Jalla wa ala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka memiliki kedua telinga, akan tetapi mereka tidak menggunakan kedua telinga mereka tersebut untuk mendengarkan seruan Allah Jalla wa ala. Maka kebanyakan di antara manusia dan jin Allah masukkan ke dalam neraka. Apa sebabnya? Karena mereka memiliki hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Perhatikan jemaah, apa maknanya ketika mereka memiliki hati tetapi tidak untuk memahami? Maksudnya adalah apa? Hati merupakan alat yang paling baik dan tepat digunakan untuk memahami segala fenomena yang dilihat oleh panca indera kita. Ya. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya hati itu adalah tempat ilmu. Ya, sebagaimana sesuatu itu ada tempatnya. Misalkan air ada tempatnya apa? Gelas misalkan. Ya, atau kita di mana tempat kita? Rumah kita. Yang mana rumah itu sebagai apa? Rumah adalah sebagai apa namanya? Tempat tinggal kita. Dengan rumah akan tertutup aurat kita. Ya, begitu seterusnya. Demikian juga dengan apa? Ilmu. Tempatnya di mana? Di hati. Ya, maka hati yang lembut. Hati yang lembut, maka akan memberikan ya tanda. Apa tandanya? Salah satunya adalah memiliki kasih sayang yang begitu luas kasih sayangnya. Kemudian yang kedua, ciri daripada hati yang lembut adalah suka menangis. Mudah dalam menangis. Ya, mudah dalam menangis. Kenapa? Karena ciri daripada orang yang beriman, dia mudah menangis. Nah, perhatikan jemaah, menangis karena apa? Maka para ulama menyebutkan tangisan itu ada tiga. Tangisan ada tiga. Pertama,
adalah tangisan karena apa? Karena kebahagiaan. Karena kebahagiaan. Mungkin dulunya Anda menjadi seorang gadis, lalu datanglah seorang lelaki meminang Anda dan terjadilah akad pernikahan dan Anda pun menangis. Maka tangisan Anda saat itu adalah tangisan karena bahagia. Atau mungkin Anda sudah lama menikah, lalu qadarullah ya tidak juga kunjung punya anak, lalu satu ketika Allah Jalla wa'ala memberikan kepada Anda seorang anak, lalu lahirlah anak tersebut dan Anda pun menangis. Menangis karena apa? Karena kebahagiaan. Kedua adalah tangisan karena apa? Karena kesedihan, karena cobaan, karena musibah. Misalkan Anda wahai para akhwat, atau misalkan para umahat, ya lalu Allah Jalla wa'ala menguji Anda dengan apa? Orang yang Anda kasihi, orang yang Anda cintai, Allah panggil, Allah wafatkan. Misalkan suami Anda atau anak-anak Anda, maka Anda pun menangis. Maka air mata tangisan Anda tersebut adalah tangisan air mata karena apa? Karena menangis, karena kesedihan. Dan yang ketiga kata para ulama, ini apa? Tangisan air mata karena apa? Karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dia mengingat dosa yang pernah dia lakukan. Misalkan seorang ayah atau seorang ibu, dia teringat dengan dosa yang pernah dia lakukan kepada anak-anaknya. Dia minta maaf kepada anaknya tersebut dan dia memohon ampun kepada Allah. Dengan itu jatuhlah air matanya. Maka air mata itu adalah tangis karena Allah Jalla wa'ala. Maka para ulama menyebutkan di antara ketiga tangisan tersebut, tangisan yang paling utama adalah tangisan yang terakhir. Kenapa? Karena menangis karena Allah Jalla wa'ala. Baik itu takut karena dosa-dosa yang begitu banyak, ya, ataukah tangis ya karena apa? Penyesalan telah melakukan dosa dan maksiat. Maka orang yang sering menangis, air matanya akan mudah berjatuhan apabila dia mengingat dosa-dosa dia, atau dia mengingat tentang kebesaran Allah, atau dia takut dengan azab nerakanya Allah. Maka air mata tersebut, ya, air mata tersebut, ya, akan menjadikan sebab penghalang dia untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian, nah, kita lanjutkan. Yakni di antara tanda hati yang lembut adalah suka memberi dan menolong. Suka memberi dan menolong. Ya, suka apa? Memberi dan menolong. Ya, maka kita lihat jamaah, kalau misalkan ada pada diri kita sifat suka menolong, suka memberi, maka berarti apa? Hati kita lembut. Hati kita lembut. Bukankah Allah Jalla wa'ala telah memberikan janji kepada kita, yakni apa? Barang siapa yang berinfak, ya, maka akan Allah balas dengan berkali-kali lipat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261? Ya, yang berbunyi kata Allah Jalla wa'ala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini apa? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji, yang mana sebutir biji tersebut menumbuhkan 7 tangkai dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Subhanallah jemaah. Maka lihat, orang yang sering membantu saudaranya, mereka yang ringan tangan, baik membantu dalam segi hartanya, membantu dalam segi ilmunya, membantu dalam segi pikirannya, yang membantu dalam segi apa? Hartanya. Maka mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Maka para bunda sekalian dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, hati yang lembut akan bisa memberikan kemudahan bagi dia apa? Untuk mendidik anak-anaknya tanpa kasar. Kemudian ciri yang keempat, ya, ciri yang keempat daripada hati yang lembut
adalah dia tidak suka berkata yang kotor dan kasar. Nah, perhatikan jemaah. Kalau ada orang yang suka berkata kasar dan berkata kotor, maka pertanda bahwasanya apa? Hatinya keras. Hatinya keras. Ya, dan dia tidak memiliki hati yang lembut. Ya, dia tidak memiliki jiwa yang hanif. Kenapa? Karena orang yang suka berbicara kotor, orang yang suka berbicara yang keras, maka pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang keras. Yani orang yang suka berbicara kasar maksudnya, dan suka berbicara kotor, maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang apa? Memiliki hati yang keras. Hati yang keras, bukan hati yang salim. Wal-iyadzubillah. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, maka bagi jamaah, misalkan kalau ada ibu-ibu atau akhwat yang masih suka berbicara kasar atau kotor, maka berusahalah untuk apa? Melatih jiwa. Untuk apa? Menahan lisan. Menahan lisan. Nah, sekarang apa? Bisa juga apa? Dengan apa? Dengan mengetik di status Facebook misalkan, atau status WhatsApp. Apa statusnya? Ya apa? Ya berbicara kasar, apa menimbulkan suuzon. Ya maka nampak bahwasanya apa? Bahwasanya apa yang dia tulis itu sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Ya benar-benar bisa difahami ya. Maksudnya apa? Hendaknya yang kita jauhi tidak hanya sekedar apa perkataan, tapi apa tulisan juga demikian. Tulisan. Makanya harus kita jauhi, jangan sampai kita berkata kasar atau berkata kotor. Demikian juga tulisan-tulisan yang kita tulis di akun Facebook kita, di akun, akibatkan orang lain tersinggung daripada tulisannya tersebut. Ya, dalam tanda kutip apa? Yang disampaikannya bukanlah sebuah ilmu, akan tetapi hanyalah prasangka wal iyadzu billah. Maka itu pertanda hatinya adalah orang yang keras, memiliki hati yang keras wal iyadzu billah. Ya. Kemudian jemaah rahiman rahimakumullah. Dan para bunda, maka kita masuk kepada poin yang kedua. Ya. Ya, ini apa? Mendidik anak dengan kelembutan. Ya, mendidik anak tanpa kasar. Mendidik anak tanpa kasar. Maka para bunda rahiman rahimakumullah, setiap orang tua, saya yakin setiap orang tua, baik dia seorang ayah ataukah seorang ibu, ya, maka apa yang diinginkan? Yang dia inginkan adalah mendidik anak mereka dengan penuh cinta kasih. Cinta kasih sayang kepada anak-anaknya. Ya, sehingga apa? Dia berusaha untuk tidak mendidik anaknya dengan penuh kekasaran, dengan penuh kekerasan atau yang semisalnya. Maka seseorang tidak akan bisa mendidik anak dengan kelembutan kalau seandainya hatinya tidaklah lembut. Maka dengan hati yang lembut akan bisa mendidik anak dengan penuh kelembutan, mendidik anak tanpa kasar. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, kalau seandainya telah kita sebutkan tadi pada poin pertama tentang apa? Ciri-ciri hati yang lembut. Kalau seandainya telah kita sebutkan ciri-cirinya tersebut, lalu tidak ada pada diri kita, maka hendaknya kita berusaha memiliki apa? Hati yang lembut, hati yang hanif, jiwa yang hanif. Maka hati yang lembut akan bisa kita dapatkan dengan beberapa hal. Ya, maka ini pentingnya jamaah untuk kita fahami dan kita amalkan. Ya, ini apa? Memiliki hati yang lembut akan bisa kita raih, akan bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, yakni apa? Kita berusaha untuk memperbanyak mendengarkan lantunan Al-Quran dan membacanya. Ya, maka yang pertama, wahai para bunda, kapan terakhir Anda mendengar lantunan ayat Al-Quran dan kapan terakhir Anda membaca Al-Quran? Maka dengan sering kita mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran, dengan sering kita membaca ayat-ayat Al-Quran, maka kita berharap
Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita hati yang lembut. Hati yang hanif. Maka subhanallah jamaah, saya ingin hendak bercerita sedikit. Ya, kita lihat, kalau kita membaca sejarah jamaah, kalau kita membaca sejarah di kalangan para ulama, di kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan bahkan para ulama empat, maka mereka adalah orang-orang yang apa? Yang mudah menangis ketika apa? Dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka, subhanallah. Dia pada akan mudah menangis. Kenapa? Karena inilah salah satu bentuk mukjizat Al-Quran yang tidaklah mendengarkannya kecuali hati seseorang akan luluh, hati seseorang akan gemetar mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia adalah khalifah yang kedua yang mana beliau adalah sosok seseorang yang memiliki keras, perangai yang keras, watak yang keras. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka sebelum dia masuk Islam, dia pernah menempeleng siapa? Adiknya. Dia bisa apa? Menempeleng adiknya sehingga apa? Anting-anting yang dipakai oleh sang adik terlemparkan dengan apa? Dengan tamparan keras Umar bin Khattab. Kapan dia masuk Islam? Ketika datang hidayah ke dalam hatinya setelah mendengarkan ayat Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah jemaah. Maka kalau hati kita gersang, hati kita galau, hati kita tidak mendapatkan ketenangan hidup, bacalah Al-Quran, dengarkanlah Al-Quran yang dibaca oleh para ulama yang memiliki bacaan yang bagus dan sesuai dengan ilmu tajwid tentunya. Kemudian siapa lagi yang ketika dibacakan ayat Al-Quran dia menangis? Siapa? Dia adalah khalifah yang bernama Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf. Ya, dia adalah sang khalifah yang zalim. Yang zalim. Hajjaj bin Yusuf. Ya, dia adalah apa? Khalifah yang zalim. Ya, yang disebutkan dia membunuh hampir 3.000 kaum muslimin dibunuhnya. Dan dialah khalifah yang bengis. Ya, dialah yang menghilangkan salah seorang nyawa sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Zubair dan nama seorang tabi'in yang dia bunuh yang bernama Sa'id bin Jubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya. Lihat jamaah. Ketika dibacakan Al-Qur'an kepadanya, maka dia menangis sampai-sampai sorban yang dipakainya basah karena air matanya. Lihat, ketika dibacakan Al-Quran, hatinya yang keras itu luluh ketika mendengarkan bacaan Al-Quran dibacakan. Maka kalau seandainya Anda lebih mudah menangis mendengarkan musik-musik yang tidak disyariatkan tersebut, atau Anda lebih mudah menangis mendengarkan syair-syair yang tidak jelas lalu dibacakan Al-Quran dan Anda tidak pernah menangis, maka pertanda kerasnya hati Anda. Apa sebabnya? Tidak lain, sebabnya adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka bukankah Utsman bin Affan mengatakan, kalaulah seandainya hati-hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah puas untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ya. Maka ya, maka yang pertama, ya yang pertama, ya kita adalah berusaha untuk apa? Memperbanyak mendengarkan lantunan ayat Al-Quran dan membacanya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul. Kalaulah seandainya gunung jamaah, gunung dibacakan Al-Quran, maka niscaya gunung itu akan pecah terbelah. Kenapa? Karena dahsyatnya Al-Quran tersebut. Apa kata Allah? Lau anzalna hadzal Quran
ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya, kata Allah, kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, maka niscaya kalian akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Maka hati yang gersang, hati yang mati, sering-seringlah membaca Al-Quran, sering-seringlah mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian hati yang kedua, biar hati kita lembut. Ya, maka jamaah, ini kita belum masuk kepada poin penting mendidik anak tanpa kasar. Maka sebelum kita mendidik anak kita, maka kita harus membersihkan hati kita dulu. Kita mensucikan hati kita. Tazkiyatun nufus. Maka sebelum kita mengajarkan ya kebaikan kepada anak-anak kita, maka hal yang terpenting yang harus kita perhatikan adalah kita berusaha mensucikan hati kita dulu. Kita membersihkan jiwa kita dulu biar kita menggapai ya hati yang lembut, hati yang lembut, hati yang mudah menangis, ya hati yang memiliki kasih sayang kepada kaum muslimin. Kemudian hati yang lembut akan melahirkan saling tolong-menolong. Ya, dan hati yang lembut akan memberikan kemudahan bagi kita apa? Untuk mendidik anak tanpa kasar. Kemudian yang kedua, ya, membuat hati kita bisa lembut adalah apa? Dengan memperbanyak zikrullah. Dengan memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Jalla wa Ala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28, apa kata Allah? Apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan? Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman, kata Allah, dan hati mereka menjadi tentram, menjadi damai, menjadi bahagia dengan apa? Dengan mengingat Allah, dengan zikrullah. Ala, kata Allah, bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi tentram. Maka jamaah, dan terutama bagi Anda wahai para bunda, jika Anda ketika dalam mendidik masih banyak marah-marahnya, ketika Anda mendidik anak-anak Anda masih suka marah-marah yang tidak jelas, ketahuilah karena kurangnya Anda mengingat Allah Jalla wa Ala. Siapa tahu dengan seringnya Anda marah tanpa sebab kepada anak-anak Anda, itu disebabkan karena syaitan yang berada di dalam hati Anda. Wal iyadzu billah. Maka berzikirlah kepada Allah, mengingatlah Allah dengan sebutan yang banyak. Karena dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, akan menjadi tenang. Kemudian para ummahat dan juga para ahwat rahiman rahimakumullah, yang ketiga yang bisa membuat hati kita lembut adalah sering-seringlah memaafkan dan meminta maaf. Ini penting jamaah, terutama bagi Anda wahai para bunda. Kalau Anda pernah melakukan kesalahan kepada anak-anak Anda, minta maaflah. Minta maaflah kepada anak-anak Anda tersebut. Minta maaflah. Ya, kalau seandainya kita pernah berbuat salah kepada anak-anak kita, minta maaflah kepada anak-anak kita. Minta maaflah. Dan terutama Anda wahai para istri, dengarkan wahai para istri, ketika Anda pernah berbuat salah kepada suami Anda, minta maaflah. Minta maaflah. Demikian juga Anda wahai para suami, kalau Anda pernah berbuat salah kepada istri Anda, minta maaflah. Minta maaflah. Dan bagi Anda wahai para bunda, ketika anak Anda pernah berbuat salah kepada Anda, maafkanlah mereka, maafkanlah. Dan ketika suami Anda pernah berbuat salah kepada Anda, maka maafkanlah. Maka maafkanlah. Kenapa? Karena orang yang sering memaafkan dan orang yang sering meminta maaf, pertanda hatinya salim, hatinya selamat. Bukankah Allah Jalla wa Ala telah menyebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yani pada hari ini, kata Allah, ya tidaklah berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim,
Maka para ulama menyebutkan hati yang salim adalah hati yang di dalamnya tidak ada kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka salah satunya adalah hati yang lembut. Hati yang lembut. Maka jemaah rahiman rahimakumullah, kita dapati ada orang yang apa? Yang dia merasa gengsi apa? Untuk minta maaf. Padahal apa? Dia salah. Apa alasannya? Karena dia gengsi untuk meminta maaf, karena orang yang hendak dia minta maaf tersebut adalah lebih muda daripada usia dia. Maka jangan sampai kita seperti itu. Ya kenapa? Karena salah satu tanda hati yang keras, hati yang sulit untuk menerima nasihat, adalah hati yang keras. Apa? Salah satunya adalah kesombongan. Ya, kesombongan. Ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia bukan minta maaf, malah dia mencari pembenaran dari apa yang dia lakukan. Dan yang lebih parahnya adalah dia menyalahkan orang lain. Waliyahzubillah, sumanahuzubillah. Maka bagi anda, wahai para bunda, maka ketika kita salah kepada anak kita, minta maaf kepada anak kita. Jangan kita melakukan pembenaran terhadap sikap kita, atau malah sebaliknya, kita menyalahkan anak kita. Waliyahzubillah. Maka wahai para bunda, terkadang kita banyak salahnya kita kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kejahilan kita, karena kebodohan kita menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang jahil tentang ilmu din, ilmu agama. Maka dalam pendidikan anak ini ada fase-fasenya yang harus kita ketahui. Ya, ada metode pendidikannya yang kita berusaha apa? Untuk mempelajarinya dan kita amalkan. Dan ingat, jangan salah memahami ya tentang apa? Tentang konsep pendidikan fitrah. Kenapa sebagian orang tua mereka keliru dalam memahaminya? Kenapa? Karena mereka belajar mungkin setengah-setengah atau tidak rutin mengikuti kajian ini, sehingga apa? Mereka salah tafsir atau salah memahami apa yang disampaikan. Maka ini penting. Ya, maka penting setiap daripada pembahasan, setiap daripada kajian, ya kita dituntut untuk apa? Mendengar dengan seksama. Kalau bisa kita mencatat apa yang bisa kita catat, ya kemudian kita berusaha untuk memahaminya dengan sebaik mungkin agar kita tidak salah atau gagal faham daripada sebuah ilmu. Naam. Kemudian jemaah rahiman rahimakumullah, ya dan juga para bunda dan juga para akhwat dan kepada para pendidik, sebelum mendidik anak, hendaknya kita berusaha mentazkiyatun nufus, jiwa kita. Kita berusaha memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut. Maka salah satu menggapai hati yang lembut adalah apa tadi? Sering-sering memaafkan. Dan apa? Dan meminta maaf. Naam. Ya, dan meminta maaf. Dan sebenarnya masih banyak. Ya, maka kita cukupkan satu lagi. Ya, ini apa? Yang membuat bisa hati menjadi lembut. Yang keempat adalah memberi makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim. Nah jamaah, maka para akhwat dan juga umahat rahiman rahimakumullah, ya ini apa? Kita berusaha untuk apa? Untuk melatih hati kita. Untuk melatih hati kita biar apa? Biar hati kita ini lembut. Dengan apa? Dengan memberi makan orang fakir miskin, memberi makan orang miskin dan mengusap anak kepala anak yatim. Dan diantaranya juga para ulama menyebutkan salah satu biar hati kita lembut, sering-seringlah apa? Kita mengusap kepala anak-anak kita. Ya, kita usap apa? Kepala anak kita dan kita cium anak kita tersebut. Ya, maka itu adalah salah satu diantara sebab apa? Memiliki hati yang lembut. Maka para akhwat dan juga umahat rahiman rahimakumullah, maka dapat kami simpulkan bahwasanya mendidik anak tanpa kasar itu tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh siapa? Hati yang lembut. Orang tua yang memiliki hati yang lembut. Nah, apa saja kriteria orang yang memiliki hati yang lembut? Maka yang pertama tadi apa? Dia memiliki kasih sayang yang begitu besar. Kemudian yang kedua apa? Dia mudah menangis. Ya, dia mudah menangis. Ya, yakni apa? Dia mudah menangis. Ya, yakni tentunya menangis ketika mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan, kemudian dia menangis karena kesalahan yang dilakukan kepada anaknya dan dia pun meminta maaf. Kemudian apa lagi? Yang ketiga adalah dia senantiasa apa? Berusaha saling menolong.
Ya, yakni apa? Dia berusaha suka memberi dan menolong. Ya, kemudian yang keempat adalah dia tidak berkata kasar dan juga tidak berkata kotor. Kemudian, ya kalau seandainya keempat ciri tersebut tidak ada pada diri kita atau salah satu di antaranya tidak ada, nah kemungkinan kita memiliki hati yang keras. Bagaimana menterapinya? Bagaimana kita menggapai hati yang lembut? Maka yang pertama adalah, yakni hendaknya kita meluangkan waktu kita apa untuk memperbanyak mendengar lantunan ayat Al-Quran, mendengarkan tilawatul Quran dan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Yakni apa? Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbanyak zikir, karena dengan memperbanyak zikir mengingat Allah, maka mudah-mudahan hati kita yang keras menjadi lembut. Kemudian apa lagi? Sering-seringlah meminta maaf dan memaafkan. Sering-seringlah meminta maaf dan apa? Dan memaafkan. Ya, karena dengan sering kita meminta maaf dan sering memaafkan, itu adalah sarana atau sebab menuju hati yang lembut. Hati yang lembut. Kemudian yang terakhir adalah memberi makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim. Naam, itu adalah yakni apa? Kiat-kiat agar kita menggapai hati yang salim. Naam jemaah rahiman rahimakumullah. Kemudian satu poin lagi akan kami sampaikan, yakni sebagai penutup. Yakni apa? Para bunda dan juga para akhwat serta para ayah, ketahuilah bahwasanya mendidik anak tanpa kasar, ya, maka harus kita lakukan. Harus kita lakukan selaku orang tua. Kenapa? Karena mendidik anak dengan penuh kelembutan akan melahirkan sifat-sifat yang positif, akan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Dalam tanda kutip, bukan berarti tidak boleh mendidik anak dengan kasar atau dengan keras, tidak. Ya, maka boleh-boleh saja, tapi apa, kita lihat kondisinya. Ya, dan sebagaimana Rasulullah memerintahkan untuk apa? Memukul anak. Kalau apa? Kalau sang anak sudah usia 10 tahun lalu mereka tidak mau sholat. Naam. Nah, kemudian kenapa kita sangat menekankan untuk menggapai hati yang lembut? Karena memiliki hati yang lembut adalah modal utama agar mendidik anak tanpa kasar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya ulangi. Kenapa kita sangat menekankan memiliki hati yang lembut? Karena hati yang lembut, karena memiliki hati yang lembut adalah modal utama dalam mendidik anak tanpa kasar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hati yang lembut adalah modal utama dalam mendidik anak-anak kita. Nah, bagaimana kita menggapai hati yang lembut tersebut? Ya, tadi sebagaimana telah kita sebutkan, dengan apa? Dengan memperbanyak mendengarkan ayat Al-Quran, membacanya, kemudian dengan memperbanyak zikir kepada Allah, kemudian apa? Dengan memperbanyak memaafkan dan minta maaf. Naam. Nah, saya kasih contoh jamaah, misalkan seperti ini, ya, ibu-ibu, nah ini ada ibu-ibu kan? Saya mau nanya, sebagian orang tua ada yang menganggap anaknya itu dengan sebutan nakal. Ada enggak, Bu? Nah, ibu-ibu, ada enggak ibu-ibu yang memberikan anggapan kepada anaknya itu dengan anak yang nakal, sebutan anak nakal? Ada enggak? Ada enggak nih? Nah, ibu-ibu, ditanya ibu-ibu ini enggak jawab. Malu kah? Nah. Saya nanya, saya ulangi, adakah sebagian orang tua yang menganggap anaknya adalah anak yang nakal? Adakah? Naam, ada, tanpa kita pungkiri. Sehingga apa? Sebutan anak yang nakal ini melekat kepada anak tersebut. Faham tak nih? Faham ya? Taib. Nah, sekarang mari kita renungkan sejenak. Kalau kata nakal ini kita persepsi dengan negatif,
maka akan tergambarkan apa? Bahwasannya anak tersebut adalah anak yang nakal, yang selalu apa? Menyusahkan orang tuanya. Faham tak maksudnya ini? Faham tak, Bu? Nah, faham ya? Maka kalau misalkan ada orang tua yang menganggap anaknya adalah anak yang nakal, ada orang tua seperti itu. Nah, kalau seandainya kata nakal ini kita persepsi kepada hal yang negatif. Ya, kata nakal itu apa? Kita persepsi kepada apa? Kepada hal yang negatif. Maka akan tergambarkanlah bahwasanya anak yang nakal tersebut adalah anak yang selalu apa? Membuat susah orang tuanya. Faham enggak nih? Ya. Nah, akan tetapi jamaah, kalau seandainya kata nakal ini dipersepsi dengan apa? Lawan daripada negatif apa tadi? Positif. Maka akan tergambarlah bahwa ya, prototip anak yang nakal itu menjadi anak yang anak yang bertualang. Ya, anak yang selalu ingin mencoba banyak hal sehingga apa? Melahirkan produktif kepada anak tersebut. Faham enggak nih? Faham enggak, Bu? Nah, saya kasih contoh gini, Bu. Ada anak yang usia misalkan 3 tahun. Apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukannya apa? Membongkar apa rumah tangga ibunya. Betul enggak, Bu? Udah dikemaskan, dibongkar lagi anaknya. Dikemaskan, dibongkar lagi. Ada aja dilakukan. Ya, misalkan piring atau gelas udah disusun, dikeluarkannya lagi. Maka asumsi orang tua akan apa? Mengatakan, "Wah, ini anak ini enggak beres ini. Jadi anak nakal nanti ini." Nah, seperti itu, faham gak nih? Nah, sehingga kalau kenakalan anak tersebut dinilai dengan hal yang negatif, maka akan apa? Menyusahkan orang tuanya. Kenapa? Karena anggapan orang tua apa yang dilakukan anak tersebut adalah sebuah kenakalan. Ya, padahal dia adalah anak yang kecil, anak yang masih belum tahu apa-apa, yang kolam masih diangkat. Dalam artian apa? Apapun dilakukan oleh anak tersebut tidak berdosa bagi mereka. Nah, kalau seandainya kenakalan mereka tersebut ya dinilai dengan apa? Hal yang positif. Ya, sehingga apa? Anak yang memiliki berjiwa petualang, yang selalu ingin mencoba dengan banyak hal, sehingga apa? Produktif anak tersebut. Nah, tugas orang tua bagaimana? Apakah membiarkan anaknya begitu saja ataukah mendampinginya? Dalam artian mengawasinya, tidak dibiarkan begitu saja. Maka sudah tentu jawabannya adalah yang kedua, tidak membiarkan anak tersebut, senantiasa diberikan pendampingan ya, dan diberikan pengawasan dan pengarahan. Inilah yang benar. Bisa difaham ya? Naam. Ya, maka kembali kepada orang tuanya. Ya, maka orang tua ya, kebanyakan mereka apa? Mengeluh tentang apa? Perilakuan anaknya. Aduh, Ustaz, anak-anak Ustaz nakal benar, Ustaz. Nah, kan bilang apa tadi? Nakal, betul enggak? Kenapa? Kalau sholat Ustaz sering meninggalkan ya, atau misalkan ya ini apa, sering apa namanya, tidak belajar dan yang semisalnya. Padahal orang tua bilang apa tadi? Nakal sekali. Nah, kan enggak boleh. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena perkataan yang dilontarkan oleh orang tua itu adalah doa bagi anak tersebut. Naam. Ya, maka insya Allah akan kita lanjutkan mendidik anak tanpa kasar pada bagian yang ketiga nanti, apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik ya, agar tidak dengan kasar. Naam. Dan mudah-mudahan pada bagian ketiga adalah selesai kita membahas tentang bab mendidik anak tanpa kasar. Dan demikian yang dapat kami sampaikan, jamaah. Kemudian mohon maaf lewat 5 menit ya, maka kita tambah waktunya sedikit untuk sesi tanya jawab. Ya, maka kalau ada yang ingin ditanyakan, maka bisa kirim WhatsApp ke nomor WA kami 08 12 53 52 63 52.
Saya ulangi 08 12 53 52 63 52. Nah, silakan para umahat atau akhwat yang ingin tanyakan, maka silakan tentang masalah tentang mendidik anak tanpa kasar. Atau mau nanya langsung juga boleh. Baik, kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai sini. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan para akhwat dan juga umahat. Ada pertanyaan kah? Baik, sebelum kita tutup, maka kita simpulkan bahwasanya mendidik anak tanpa kasar itu adalah perlu ilmu dan perlu hati yang lembut dan perlu proses tentunya. Ya, maka jangan sampai kita mendidik anak kita dengan penuh kekerasan, dengan penuh kasar dan yang semisalnya. Dalam tanda kutip tadi anak katakan, ya bukan berarti tidak boleh mendidik anak dengan kasar, bukan berarti tidak boleh mendidik anak dengan apa, dengan kasar. Ya, maka di sana perlu ketegasan, tapi kita lihat pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi tidak boleh juga apa mendidik dengan lembut juga. Ya, ada saatnya juga kita agak tegas. Nah, maka jangan sampai kita salah memahami apa yang kita pelajari. Maka kalau tidak faham bisa ditanyakan, ya. Dan intinya adalah bahwasanya mendidik anak tanpa kasar itu adalah diperlukan ilmu dan diperlukan apa namanya latihan dan hati yang lembut. Nah, demikian dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya akan dapat kita lanjutkan pada bagian yang ketiga. Dan bagian ketiga ini nanti adalah terakhir daripada mendidik anak tanpa kasar. Nah, demikian para akhwat dan juga umahat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa difahami dengan baik dan benar. Dan saya mohon ampun kepada Allah jika sekiranya dalam menyampaikan terdapat kesalahan. Yang benar tentunya datangnya dari Allah, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah.